Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Hobi Kerja. Kali ini saya akan membahas tentang alat bending pipa. Bisa untuk pipa stainless ataupun pipa besi. Alat bending ini sangat mudah untuk dibuat. Saya akan tunjukkan bagian-bagian dari alat bending ini. Bagian-bagian dari alat bending pipa ini adalah meja tetap, roll tetap, roll gerak, dan stang untuk melakukan bending. Meja tetap ini saya buat dari plat dengan ketebalan 8 mm. Saya tambahkan besi siku untuk memudahkan mengunci meja tetap ini ke meja kerja. Saya menggunakan as 19 mm untuk menempatkan stang bending dan as dari roll tetap. Untuk menahan agar stang dan roll ini tidak terlepas, saya menambahkan ring yang terbuat dari pipa. Sedangkan fungsi dari besi ini adalah untuk menahan agar pipa tidak bergerak. Roll desk pipa ini terbuat dari bahan nilon. Dengan pertimbangan, bahan nilon ini lebih murah dibandingkan dengan bahan dari besi. Roll tetap ini saya beri baut pengunci agar roll tetap ini tidak bergerak ketika dilakukan proses bending. Stang bending ini saya buat dari plat dengan lebar 5 cm dan ketebalan 4 mm. Saya rasa stang ini sudah cukup kuat untuk menahan beban ketika dilakukan proses bending. Diameter dari roll tetap ini menentukan diameter lengkungan pipa yang akan kita buat. Roll tetap dan roll gerak
gerak ini harus dalam posisi bersentuhan. Jadi pipa akan berada pada posisi tengah. Stang bending ini harus bisa bergerak 360 derajat. Jadi untuk pemasangan di meja kerja, pastikan pergerakan dari stang ini tidak terganggu. Untuk mendapatkan diameter lengkungan yang lebih besar, kita tinggal mengganti roll tetap ini dengan roll yang berdiameter lebih besar. Sedangkan untuk roll gerak, kita tidak perlu mengganti. Jadi, roll gerak ini bisa berfungsi untuk banyak ukuran. Roll dash dengan bahan nilon ini bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Agar besi as ini awet, kita harus melakukan proses pengerasan dengan metode hardening. Proses hardening akan saya bahas di video selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja dari alat bending pipa ini. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.
pengunci untuk roll tetap. Baut pengunci ini akan baut pengunci ini untuk memastikan roll tetap ini menempel erat di as. Untuk memastikan roll tetap ini menempel dengan erat pada roll as. Untuk memastikan roll tetap ini menempel erat di as. Untuk memastikan roll tetap ini menempel